Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengobrol bareng bersama ayah saya tentang produk unggulan peternakan ayah. Ya, di sini ada ayam atau burung apa saja. Jadi di tempatnya ayah ini ada beberapa jenis ayam, gitu ya. Nah, ada ayam ringneck, ya, ada ringneck abu-abu, ada ringneck hijau, ada ringneck merah, ada ayam batik. Terus ada beberapa ayam lain kayak ayam pelung gitu. Tapi kalau buat produk unggulannya ya itu ada merak hijau. Ada merak hijau seperti ini. Kamu tahu nggak merak itu ada berapa? Ada 3. Apa aja itu? Merak hijau, putih, sama biru. Ya, ada tambahan lagi, ada yang coklat sama blorok. Tuh, jadi ada yang merak cameo sama merak pit, blue pit gitu, itu lorok. Terus tahu nggak alasan kenapa ayah pilih yang hijau? Karena khas Indonesia. Ya, selain dari khas Indonesia, jadi kalau misalkan merak biru itu kan asalnya dari India. Nah, kalau yang hijau ini adalah merak Jawa, asli Indonesia, dan ini dilindungi gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa pelihara ataupun jual beli. Nah, berarti ayah nggak bisa jual ya sebenarnya ya, nggak bisa jual ini. Iya, memang nggak bisa jual, gitu kan? Nggak bisa jual sembarangan. Jadi harus ngurus surat izin penangkarannya dulu, gitu. Nanti boleh dijualnya kalau udah keturunan yang F2, F2 itu kayak cucunya, gitu. Nah, yang ada di depan kita ini adalah F1. Kalau F0-nya ada di atas sana. Nah, insya Allah kalau nanti dia udah beranak, nah anaknya dia boleh dijual gitu. Jadi untuk sementara nggak bisa dijual, paling diambil bulunya aja kalau pas musim rontok bulu itu. Kayak gitu ya, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Usia produksinya? Ya, untuk satu masak ini usia produksinya harus nunggu 3 tahun. Ya, jadi dia 3 tahun baru dia bisa mulai bertelur. Itu juga nggak mesti bisa lepas. Nanti kalau dia kan bertelurnya 1 tahun sekali, ya. Dan kalau bisa lepas 6 aja itu udah bagus. Nah, baru nanti dia akan keluarin anakan lagi setelah 3 tahun gitu. Mungkin dia itu dilindungi itu karena jumlahnya udah sedikit. Kenapa jumlahnya bisa sedikit? Ya karena itu tadi baru bisa bertelur setelah 3 tahun. Ketika sudah 3 tahun itu juga nggak mesti lepas. Kalau netas juga jumlahnya sedikit. Makanya kita secara tidak langsung membantu pemerintah biar merak ini tetap lestari. Nah, nanti kalau kita sudah banyak 10%-nya gitu ya. Kalau kita netas 10, yang satunya nanti akan dilepaskan di alam. Sehingga stok persediaan di alam untuk hewan ini selalu ada. Paham ya? Oke, ada lagi? Ya, cukup ya. Oke. Begitu teman-teman, ngobrol bareng bersama ayah saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.